Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya, kalian top up aja di D2C Gaming Store guys ya. Followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers. Yang mau langsung top up bisa langsung klik link di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi ya. Oke. Langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store. Langsung cek produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam. Kalian bisa cari eFootball 2023. Selanjutnya kalian harus sisain transfer data 3 kali ya, karena ini aman banget. Terus juga, nah untuk langkah-langkahnya, masukin username email Konami. Terus juga masukin atau pilih nominal top up. Selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga biar dapetin potongan harga. Selanjutnya untuk pilih pembayaran bisa lewat bank, Dana, ShopeePay, OPPO, GoPay, dan juga QR Code. Top up aman, murah, legal, dan juga terpercaya. Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19, anjay mantul termantul mantul. Oke guys, di video kali ini channel Arif Anggara 19 akan ngasih tutorial sama kalian semuanya bagaimana cara meracik seorang Kostik Anjas kelas LME produktif dan juga spesialis umpan silang. Oke, disini kita akan ganti dulu si Lewandowski aja ya. Oke, nice. Mari kita akan racik dulu guys. Kita akan tambah dulu ke level maxnya. Sampai berapa dia habisnya guys? Wow, 70.000. Sangat boros sekali ya. Oke, nah dapat guys di 65.400 di level 29. Dapat 56 poin kemajuan. Mari kita akan lanjutkan. Gaskan. Walaupun dia kondisinya lagi tapi kan sebentar lagi hari Kamis bakal di update tuh performanya ya. Ya kali terus. Oke, mari kita kan bagikan poin kemajuannya. Untuk kecakapan gaming team nanti kita akan tunggu sisanya ya. Oke, nah untuk pembagian poin kemajuannya, silakan kalian tambahin penembakan 4, terus dari umpan mengumpan itu 8, terus dari dribbling kalian tambahin 8 juga. Next juga dari areal strength kalian tambahin 8 dan kalian tambahin di kekuatan bagian bawah ya. 4 guys. 9 deng maksudnya. Nah, gini guys. 4 8 8 9. Udah guys, sisa 1 poin kemajuan. Sebenarnya sisa 1 poin kemajuan itu dimasukin di bertahan, tapi karena akan kita ambil untuk menambahkan gaya main tim, jadi kita akan kurangi saja. Nah, begitu guys. Dan bisa nyampe max 94. Terus kita akan lihat dribble-nya 82. Terus juga dari umpan rendah 83. Lumayan lah ya. Oke, dan umpan lambung 91. Yang ngeri-ngeri sedap, termantap, mantap. Eksekusi bola mati 84. Lengkungnya pun 88 guys. Dan jangan lupa bertahan pun ada guys, 72, 78. Next juga dari kecepatannya 87, akselerasi 89, dan kekuatan tendangan 93. Ih anjay, kenceng banget dah. Terus juga stamina kuda 90, full tank 2x45 menit pun gaskeun guys ya. Oke, langsung kita akan lanjutkan saja konfirmasi. Anjay, Kostik. Dapat guys, maxnya nice. Dan sekarang kita akan tambahin nih guys untuk kecakapan game team, karena gue pakainya di penguasaan bola. So, jadi kita akan tambahin di penguasaan bola saja ya. Oke, nice. Lanjutkan konfirmasi, dapat anjay, kelas. Oke guys, kita akan masukin seorang Kostik anjay. Kita akan ganti dulu guys, ganti manager ke Luis Aroman, dapat. Ganti dulu gaya main timnya, gaya main tim ke penguasaan bola. Nice. Waduh, belum nyampe guys si Arnold nih guys ya. Waduh, malah kurang guys. Oke, bentar kita akan ambil dulu backnya guys. Backnya urutkan berdasarkan posisi. Gadeng, gaya main tim. Nah, ini dia guys ya. Oke, wah sayang banget nih banyak pemain yang tidak kepake. Kita akan ganti dulu seorang Arnold Tagenol. Wah, kok Kostiknya cuma sampai 96? Wah, gue lupa guys. Lagi dan lagi gue salah racik guys. Ya ampun, parah banget. Parah, memang parah ya.
Oke okay, guys, kita akan ganti dulu, nyampe 100 naik. Wow! Masih ada guys, ternyata Kostik bisa nyampe 97 tapi harus level gaya main tim 100 ya. Oke guys, itu saja untuk cara meracik dari seorang Kostik yang ngeri-ngeri seratus mantap-mantap. Kita akan lihat dulu untuk statistiknya ya guys ya, yang setelah diracik nih. 82, 71, 83, 91, wah udahlah top, Marco top nih bagus ya. Oke guys, itu saja untuk video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.